Masuk-masuk dah mengeluh. Sebab apa mengeluh? Tak tahu nak review apa. Producer, nak review apa ni? Freemax? Tak pernah dengar pun Freemax. Selalu makanan free selalulah. Freemax? Macam padu. Padu ke tak padu? Jom kita ulas. Sebentar lagi. The VIP 69. Hai, bersama saya lagi Zaid Zazudin. Assalamualaikum semua. So, hari ni kita nak bercakap pasal apa? Pasal Port Free Max. Port Free Max ni, macam inilah gambarannya. Selepas sedikit, daripada segi luaran ni kita nampak macam seakan-akan small note. Dia punya bateri pula 550 mAh. Pakai OCC. Pakai OCC macam mana tu? Quite nice nampak ada kotak dia macam wow. Jom, kita selongkar. Betul ke? On ke tak on ke? Besi-besi ke? Jom. Kita pergi ke bawah. Okay guys, inilah dia. Freemax, apa yang saya cakap sebentar tadi. So, macam inilah keadaan kotak dia. Macam mana dia kebentuk dia. Sebentar lagi kita akan bongkar. So, melalui paparan di atas, inilah. Dia terus tunjuk. Dia terus beritahu color apa yang anda pilih. Dia ada beritahu Freemax NS Mesh Coil. Ada dekat sini, diorang beritahu 1.5 ohm dan juga 1.0 ohm ada diberikan sekali. Nick Salt dan Free Bass. So, maksudnya kat sini, sangat sesuai untuk Salt Nick ataupun Free Bass. Dan juga, diorang confident tau. 99% flavor categories compatible. Maksudnya kat sini, semua sesuai. Semua flavor sesuai masuk sini. Okay, kita belik pula ke tepi. Ada tu design Freemax. Kita belik lagi di atas. Freemax lagi. Okay, ini dia social medianya. Diorang ada di Facebook, diorang ada di Instagram. Dan juga Freemax di bawah. Ada tulis kat sini Freemax Batch WD. Ini mungkin batch je lah. Dan expired date. Ada expired date, wow. So, kita pergi ke bahagian belakang ni pula. Kat sini terang-terang ada spek yang diorang beritahu. Sebentar lagi kita akan pergi lebih lanjut. Dan juga content, warning macam biasa. Dan Shenzhen dah. So, barang yang daripada China of course. Shenzhen. Dan ini juga diberitahu code color, iaitu Freemax Max Port Kit Yellow. Okay, dan ini scratch. Pastikan barangan yang original. Tak sabar nak buka ni. Jom kita buka. Apa color yang kita pilih? Kat belakang ni ada beritahu warna kuning. So depan ni juga berwarna kuning. Jom buka. Alright guys, korang dah cuba belum flavor baru daripada Fourport ni? So dia ada creamy base, fruity dengan tobacco base. So boleh dapatkan di The Vape 69. So beginilah dia bentuknya. Slide sahaja, yes. Terpancar warna kuning. Lawa lah. Dia punya body dia. Sangat lawa. Sangat nice. Sangat menyerlah. Anda daripada Kajang kan. Lagi pucung, orang pucung dah tahu dah anda akan datang. Sebab apa? Warna dia sangat menyerlah. So, anda akan dapat pot. Macam biasa. So, anda akan dapat dia punya cartridge. Berserta OCC. Dan ini OCC yang additional lah. Di bawah ini, diorang beritahu. Diorang turut sertakan. Okay, ini dia. Apa benda dalam kotak ni? Kita buka tengok. Manual macam biasa, warranty card, ni warning, warning card, USB port biasa saja. Yang ni lah. So, jom kita tengok satu-satu barangan ini. OCC yang ada di dalam ni sekarang ialah 1.0 ohm. Diorang dah bagi sekali dengan cartridge. So, dia lebih kurang set-set macam note jugalah. Cartridge sekali dia bagi bersama dengan OCC. So, sangat senang untuk anda untuk cari benda-benda ni. Sebab apa disekalikan, jadi tak gaduh lah kan. Mana tahu kita duk isap, cepat habis ke apa, just tukar sahaja. Tak payah nak beli cartridge baru. So, ini dia 1.5 OCC. Tengok daripada lubang ni, boleh tahan juga. Maksudnya kat sini, dia punya wicking sangat cantik. Based on mata kasar, wicking sangat cantik. Tapi tak pastilah adakah best ataupun tidak. Kita pergi pula kepada port dia. Seperti apa yang dia boleh tahu di sini, dia punya battery capacity adalah 550 mAh. Output voltage je 8 hingga ke 11 watt. Berat ni pula 56.3 gram. Wow, sangat ringan. Output voltage constant. Maksudnya dekat sini, walaupun bateri anda dah nak habis, dia punya firing masih sama je. Tiada perubahan. Saiznya, kat sini kita nampak saiz kat sini. Dia punya kelebarannya adalah 14mm. Dan materialnya di sini PCTG, iaitu plastik carbonate, steel dan juga zinc alloy. Saya lupa nak beritahu tadi. Kat cartridge ni, diorang dah siap-siap beritahu PCTG, maksudnya plastik kuat. Jantan, anak jantan plastik ni kuat.
Haa, dan dia bagi lanyard. So, tak payahlah guna lanyard tempat kerja lama korang. Boleh je pakai ni. Haa, dia siap pergi getar dah. Haa, ibarat macam beli Snow Plus. Macam tu lebih kurang lah. Sangat simple bagi saya. Tapi, quite menarik juga bila kita bercakap berkenaan FreeMax Maxport ini. So, jom kita try masuk flavor. On tak on? Sangat simple. Sebelum kita pergi lebih jauh, haa, dekat cartridge ni dia beritahu 2.0 ml. Okey juga bagi saya. Dia macam caliber juga. So hari ni kita akan try flavor strawberry cheesecake. Ha, otai vapor, otai ke tak? Kita masukkan dekat cartridge dan juga OCC. First of all, buka macam biasa. Kita nak tengok dia punya segi daripada segi firing dia, kita daripada segi airflow-nya. So buka sahaja. Macam biasa buka, macam pakai Charon Baby. Cabut je, senang. Memang simple mode sebenarnya. Sangat simple, sangat senang kita nak operate. Buka, kita try. So macam biasa, basahkan dulu. Cara nak masukkan OCC ni bukanlah susah sangat. Tolak sahaja macam ni. Pastikan dia punya airflow-nya di bawah ini menghala ke tulisan FreeMax itulah. Ha, ni FreeMax. Dan ini airflow-nya. Tekan saja dan menggunakan silicone tape macam biasa. Dia punya mouthpiece pula. Haa, mouthpiece dia macam sedap lah tengok. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Macam Aldrin Pro juga. Lebih kurang macam Caliburn. Tak jauh beza sangat, cuma menggunakan OCC sahaja. Itu saja membezakan Aladdin Pro dan juga Caliburn. So, kita masukkan 2 ml juice capacity. Buka silicone tape. So, apa yang diberitahu oleh mereka di sini juga. So, anda kata anda menggunakan 1.0 ohm secara automatik akan fire 11 watt. Ha, anda kata anda masukkan OCC 1.5 secara automatik di fire sebanyak 8 watt. Tak banyak yang saya boleh kupaskan sangat sebab dia hanyalah simple pot sahaja. Tapi, macam mana pun, masih lagi orang cakap agak style juga. Masih lagi menggunakan sistem LED untuk nak tahu bateri indicator dia. Maksudnya, dia punya bateri tahap mana. So anda kata dia punya bateri berlampu putih. Dia punya lampu berlampu putih di sini, LED ni berlampu putih. Dia menandakan anda punya bateri capacity adalah 100% hingga ke 65%. Anda kata bertukar color biru di sini bermaksud 65% ke 30%. Anda kata color merah 30% dan habis. So maksudnya basic sahaja. Ha, semua orang kenal kali itu. So jus pun kita dah masukkan. Saya pun rasa dah serap habis dah ni. Jom kita try dan kita kembali ke atas. Hi guys, okay guys. Kita dah masukkan flavor. Okay, sekarang ni kita nak try pula macam mana FreeMax ni punya performance. Adakah wow ataukah biasa-biasa? Ha, kita try eh. Menggunakan inhale sahaja. Tiada tekan apa-apa button. So kita tak dapat button apa-apa dekat sini. Menggunakan color kuning dan macam Power Rangers kuning. Yeah, okay, jom let's go kita try. Okay, boleh tahan juga daripada segi dia punya inhale, dia punya exhale, flavor strawberry legend, strawberry cheesecake. Apa yang ditawarkan untuk OCC FreeMax tadi tu, memang bagi saya terserlah rasa strawberry legend sebenarnya. Strawberry cheesecake, boleh saya katakan daripada segi experience menghisap tu, boleh saya katakan mirip-mirip caliber juga. Tiada apa yang special sangat pun. Cuma ni senang untuk anda di luar sana. Very simple pot. Should be antara kita boleh juga jadikan sebagai pot untuk bilas-bilas sebenarnya. Masih lagi kita boleh memilikinya daripada segi luaran, daripada segi saya pegang. Saya tak rasakan benda ini terlalu mahal sangat. Boleh lagi anda memilikinya dengan harga yang agak marhain. So kita pergi kepada pro and cons. So, cons yang pertama, berat sedikit walaupun dekatnya kecil. Why? Kenapa kain ini berlaku? Ha, tapi, should be no problem juga sebenarnya. Sebab, takkanlah kita nak rasakan rasa yang best tapi agak berat sedikit. No problem, saya rasa. Kan? Come on. Cons yang kedua, kenapa masih lagi menggunakan micro USB, guys? Satu kekurangan di situ. Tapi, sekarang ni, ada apa mungkin banyak masa kot, kan? Tak kisah sangatlah sebenarnya benda ni. Cuma, sayanglah tahun 2020 ni kita tak mengeluarkan barang-barang ataupun ciri-ciri utama yang best yang patutnya di-applykan dalam semua port. Kena follow sebenarnya. Type-C, guys. Come on! Apa micro USB? Sekarang kita pergi kepada pros pula, guys. Pros yang pertama. Setelah saya isap banyak kali jadi, tak ada speedback. Haa, ngam. Speedback tak ada. Kita tengok pula, dia banjir ke tak? Tak ada kat sini. Tak nampak kondensasi yang kumpul yang terlalu banyak. Tapi kita akan try tengok.
dalam masa 2-3 hari ni adakah akan berubah benda tu? Kita akan tengok lepas-lepas ni nanti. Kita akan cuba ulas balik, insyaAllah. Perus yang kedua, walaupun saya ada sedikit komen tadi yang agak negatif, tapi perus yang kedua saya dapat jumpa, tak adalah nak penat-penat jadi awak ni. Yelah, dekat office tu dah tekan lah, keyboard, keypad semua dah tekan. Sekarang ni tak payah, nak sedut port pun just sedut saja. Tak payah tekan-tekan lah. Itu pun saya boleh letakkan sebagai pros juga. So pros yang kedua dah. Pros yang pertama tadi tak ada speedback. Good job Freemax, anda punya OCC mantap bosku. So kita pergi kepada rating pula guys. Design and sizing pula guys. Okay, saya lebih suka sebenarnya rekaan ini. Taklah bodoh, tak adalah cantik sangat. Dia agak 50-50. Sedap lagi lah mata memandang. Tak adalah tiba-tiba dekatnya tu ada tiba-tiba ada lubang tengah ke, tak ada. Okey-okey je. So untuk design and sizing, cuma ringan kecil, cuma dia agak berat sedikit. Walaupun rekaannya tu kecil, design and sizing saya boleh bagi 6/10. So untuk finishing and quality pula guys, menggunakan zinc alloy macam biasa. Apa-apa port pun menggunakan zinc alloy. Berbucu di sini. So berhati-hati ketika meletakkan ataupun untuk menghisap di rumah. Tengok anak-anak anda tu. Mungkin rekaan ini agak fancy juga sebenarnya. Mungkin membuatkan anak-anak tertarik untuk tengok dan masuk ke dalam mulut ke. So berhati-hati di situ. So untuk finishing and quality, saya boleh bagi dalam 6/10. Technology wise, tak ada apa sangat yang kita nak gembar-gemburkan di sini. Hanya simple port daripada Freemax saja. Freemax Max Port, simple port daripada micro USB harus dipertingkatkan lagi lepas ni, insyaAllah. Type C harus diimplementkan di dalam port ini untuk next ataupun V2 mungkin untuk Freemax. Harap Freemax mendengarlah luahan saya. Dan untuk teknologi wise, tak ada apa-apa yang gempak sangat. Bagi saya senang untuk kita faham, untuk kita handle. Tak ada memerlukan apa-apa push button untuk kita hisap benda ni. So untuk teknologi wise, boleh saya bagi 6.5/10. So untuk fairing and flavoring, rating yang saya boleh letakkan dalam 7/10. Sebab bila saya hisap tadi, saya dapat rasa yang penuh di mulut sebenarnya. Apa yang flavor yang anda suka tu anda letakkan, anda akan dapat rasa flavor yang best. Kita hisap, tidak keras. So maksudnya kat situ, OCC ni sangat best. Walaupun menggunakan OCC lain, cartridge ni lain, tapi tiada perbezaan ataupun perubahan yang sangat ketara. Daripada segi rasa, saya suka benda itu. Dan tiada speedback, ngam gila. Dan untuk fairing and flavoring wise, saya boleh bagi dalam 7/10. So untuk overall, macam banyak kali saya dah bagi tahu tadi, simple port boleh dijadikan sebagai port bilas ataupun port kedua anda untuk nak pergi travel ke lepas ni kan. Boleh jadi bawa ni, sangat senang, tak payah nak gaduh-gaduh masuk kat poket, tiba-tiba rasa tertekan button ke. Should be no problem. Masuk aja dekat poket anda, settle benda tu. So untuk overall, saya boleh bagi 6/10. So sampai di sini saja episod kita untuk edisi Freemax Max Port Kit. Yes. Walaupun tiada apa-apa yang dahsyat sangat berkaitan port ini, masih lagi kita boleh miliki. Nak buat travel pun senang. So macam sekarang ni, kita ni nak lebih pada nak menyenangkan kita pergi ke mana-mana. Tidaklah terlalu beban. Kadang-kadang ada setengah orang tu bawa port muat besar-besar. Ini kecil saja. Sangat simple. Simple kit. So Freemax Max Port untuk kali ni boleh kita beli sebenarnya untuk muat-muat bilas. Yes. Jadi, bertemu kita lagi untuk episod akan datang bersama saya Zaim Samsudin. Kau sanda untuk kali ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Pastikan anda komen banyak-banyak supaya kita orang boleh lagi improve. Macam saya pun banyak lagi nak kena belajar sebenarnya. Jadi, segala kritikan kami akan anggap tu sebagai tempoh untuk kita belajar dan untuk jadi lagi bagus. Kan? Okey, sampai sini saja. Salam sayang daripada saya, Zaim Samsudin. Bye-bye.